Oke guys, balik lagi di channel Mas Irham. Di video kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana cara membatasi data per pengguna hotspot di HP Poco Y17s. Oke, jadi buat teman-teman mungkin sedang berbagi hotspot buat temannya ya yang di sebelah, tetapi ada teman lain diam-diam memakai hotspot kita seperti itu ya. Jadi ini cara ampuhnya agar kita bisa membatasi data per pengguna. Ataupun teman-teman kalian misalkan pinjam nih hotspotnya dong sebentar gitu ya, minjem sebentar kemudian mau buka WhatsApp aja katanya, ternyata dia menggunakan YouTube ataupun menonton film video seperti itu ya. Jadi kita bisa membatasi dia teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke tutorialnya, masuk ke menu pengaturan, kemudian kita pilih yang namanya jaringan dan internet, kemudian kita pilih hotspot dan tethering dan hotspot WiFi. Nah di sini teman-teman bisa lihat batas pengguna data seluler satu kali. Nah seperti ini. Jadi ketika dia memakai hotspot kita batasi aja. Misalkan cuman buka WhatsApp, nggak perlu banyak-banyak dong ya, seperti itu. 100 MB pun cukup, ya, seperti itu. Tinggal kita pilih aja, ataupun kita pilih khusus itu kita batasi misalkan 10 MB aja seperti itu ya. Nah seperti ini. Jadi dia hanya bisa menggunakan data kita 10 MB. Oke teman-teman, jadi seperti itu aja ya tutorialnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like di video ini dan subscribe di channel ini. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.